Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbaremon di channel Akbaremon Motovlog Jogja. Tentunya dari kota Yogyakarta. Sekalian ini kita mau jemput, tapi sekalian jalan lah kita bikin konten ya, cuy. Dan untuk informasi aja, cuy, bahwa beberapa hari ini di kota Jogja tuh sering terjadi kecelakaan. Nah, jadi kalau di pertigaan ini tuh yang sering terjadi kecelakaan tuh kalau sebelah sini, ini dari arah utara ini lampu hijau. Nah, ini kan lampu hijau nih. Ini ya lampu hijau. Itu kita kan biasanya lurus. Terus ngambilnya tuh ke kanan. Nah, tapi kalau kanan kan banyak kendaraan ini. Jadi kita tuh nah ini ada. Nah, kita kalau ambil kanan kan yang sebelah sana tuh kenceng biasanya. Biasanya pada nggak mau ngalah. Terus nyusruk, cuy. Banyak yang nyusruk gitu loh. Nah, jadinya kalau kalian mau belok lewat situ hati-hati, atau mau lurus dari arah timur ke barat hati-hati. Kalau lurus di lampu merah itu ya, cuy, karena ya nggak tahu ya. Kok pada nggak mau ngalah gitu loh. Maksudnya kalian memperlambat lah laju kendaraan gitu loh. Itu kan pertigaan gitu loh, bukannya malah tambah tancep gas. Iki sok ora penak tenan asli. Jadi ini kemarin soknya yang belakang itu kan bocor, cuy. Terus saya repair ya, dibenerin, tapi ribbonnya tuh gak enak banget, mentulnya aneh, bikin sakit tuh tiba-tiba patah gitu loh, apa pinggangnya tuh tiba-tiba macetuk gitu, gak enak. Nah, saya berencana mau ganti sok juga ini. Mungkin besok Senin lah ya, kita lihat apakah ada dana kenakalan. Kalau ada, kita beli sok. Nah, jadi kecelakaannya itu yang kayak gitu ya, cuy. Jadi ya hati-hatilah kalian semuanya kalau berada di jalan. Mungkin itu aja kontennya ya, cuy. Saya cuma mau bahas kecelakaannya di situ kok. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Akbaremon dari kota Jogja mohon izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.